Dengar videonya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama umat Islam dan khususnya pengurus personal Laskar Forum Umat Islam dan personal-personal umat Islam yang simpatis untuk memperjuangkan tegaknya kemuliaan Islam, ijul Islam wal muslimin, dan tentu juga agar adanya kepastian penegakan hukum bahwa hukum di tanah air ini adalah panglima. Kondusivitas hanya bisa terjamin bila ada penegakan hukum. Tadi malam sama-sama telah beredar, kita saksikan, viral secara nasional, ada seorang makhluk di kota Medan ini namanya Rudi Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu penataran pola 100 jam P4. Ini orang gak paham. Ini orang pengkhianat Pancasila. Ini orang pengkhianat NKRI. Ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu SARA secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak yang sebagian Muslim, sebagian non-Muslim, mau dia benturkan dengan orang Islam. Dia mau adu domba antara Nasrani dengan Islam dengan mengatakan Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan ku kejar Allah kalian, akan ku kuliti Allah kalian. Biadab ini manusia satu ini. Allah ajarannya. Dipastikan ini orang otaknya kosong ini si Rudi Simamora ini. Ini orang tidak berilmu. Kalau memang dia mau adu argumentasi secara ilmiah, kita layani. Tapi kalimat yang diulang-ulang, berulang-ulang, menunjukkan otak dia kosong, tidak punya ilmu. Oleh karena itu, jangan macam-macam, Rudi Simamora. Anggap. Kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kamu mau coba-coba pecah belah ini elemen yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kamu keluar dari Indonesia. Enggak pantas kamu. Kamu kaum yang intoleran. Kamu kaum yang kamu kelompok yang tidak tahu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak menghargai persemangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan yang ada. Kamu hina Tuhan kami. Kami tidak akan diam. Ingat itu ya. Kami tidak akan diam. Kamu orang Medan kan? Ini aparatur kepolisian harus segera tangkap. Ini adalah delik umum. Ini bukan delik aduan. Kepolisian harus segera. Kalau tidak, ini akan terus kacau situasi. Karena dia biadab satu ini, Rudi Simamora, coba ingin memecah belah, mengabaikan Pancasila, mengabaikan kebinekaan yang harus kita jaga. Kita memang tidak mau dengan upaya pemecah belahan ini. Tapi ini ketahuan, orang pengen terkenal di YouTube dengan cara mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kebodohan, ketololan, otaknya kosong, tidak ada punya ilmu. Ini namanya Rudi Simamora. Siapkah kalian berjuang melawannya? Siap kalian tetap menjaga semangat persatuan? Siap kalian untuk jihad dan sahih? Takbir! Sahabat, sehubungan dengan